Alhamdulillah Pak Anies dan rombongan, ternyata akhirnya kita bisa juga masuk ke lokasi acara. Ya. Walaupun tadi ada palang pintu, ya, saya berpantun dikit. Ya. Pintu kereta berpalang satu. Bukan mujahin di korotin. Bukan dikati palang pintu. Pintu air gua galotin. Jadi hari ini kita insya Allah ingin berolahraga bersama Pak Anies Rashid Baswedan. Ya. Ya, kita ingin senam Nusantara. Tadi udah dimulai Pak Anies. Cuma hari ini rencana kita awalnya di Stadion Patriot Candrabaga yang menjadi kebanggaan warga Kota Bekasi, tapi nampaknya semalam dibatalkan. Ya. Tapi insya Allah batalnya ini agak mendadak memang. Saya menduga gara-gara Pak Anies ikut serta senam di Candrabaga. Jadi kita PKS ya, insya Allah dengan adanya berbagai tantangan rintangan seperti ini, insya Allah PKS gak akan mundur memperjuangkan kami.